baru lihat dia. Aku baru bangun, aku jangan baru lihat dia. Bye. Iya lagi makan ice cream. Cuci Shani, kalau aku sih biasa-biasa aja. Ya kamu kan ngejorok. Emang muat gak? Muat lah. Masa gak muat HP masuk mulut? Muat, aku pernah coba pun. Kayak gini, wow. Gak bisa, Ci. Harus sakit. Gubuk belakangnya. Ya Allah. Kok bisa sih? Aku geli pegang leher aku sendiri. Siapa yang pas ketawa? Pas angin kayak gitu. Ya aku juga. Iya. Semua pasti pernah coba gak sih? Benar enggak rambutnya pasti kipas angin. Pernah. Ya ampun. Pernah enggak pakai sisir terus digitu-gituin terus jadi khusus gitu bisa lepas? Pernah enggak tisu masuk ke hidung, Nek? Nyangkut di hidung aku pernah. Pernah. Itu sakit banget tuh. Kalau mutu lele. Enggak. Aku masukin tisu ke hidung, terus dia nyangkut ke dalam, terus sampai ke dokter dikeluarinnya. Aneh banget. Ya ampun, hari-hari. Ciko Cici gelap gitu sih, Ci. Showroom warnanya. Ya janji jangan nge-like, nanti nge-like. Nih, Cici Shani. Hai warga showroom, guys. Iya, nasi doang gitu. Ci udah makan nasi, malah makan es krim, guys. Parah banget omelin. Oh my god, ada es krim dari mana? Mukanya mana? Nih mukanya ada di depan muka saya. Sumpah, aku bangun-bangun ada es krim, aku langsung makan. Itu jadi. Aku bangun-bangun. Tahu. Yaudah. Cik, gak boleh, Cik. Apa? Lupa. Enak banget. Ada aku yang beli cuma satu. Ya, makasih. Ada aku 10. Kau 10 ke atas. Kau 10 aku ke atas. Jadi aku udah bilang kasih. Nanti kasih lagi ke atas. Kok gak ada kabarnya lagi tapi. Sumpah aku tuh ngeliat ke Astrid. Iya, ke Astrid tau. Iya, kalian ngomong sendiri. Iya, kita lagi membayangkan Cisanya. Iya, tapi sih kita harus cari. Kita suka ngeliat ke Astrid di IG story. Kayak Kak Tachil, Kak Gre, Cisanya gitu kan. Terus kayak ngeliat mukanya tuh kayak nyaaah. Gak apa-apa. Ngeliatnya tuh. Nyaaah.
ngelihatnya tuh kayak galak gitu mukanya. Emang oh, iya. Iya. Gimana sih? Benar ya. Janjian Cicana nak kayak papa ya amin. Amin. Karena ada Cicani kak ada. Ifrea kita usir aja boleh nggak? Ifrea. Aku mau diusir dari Ifrea. Ifrea, sumpah aku mau. Dia mau bakwan nggak? Aku bakwannya mau. Hmm. Aku dibuang. Soalnya aku kena sambelnya pas banget. Ih, kok suka bakwan? Keren deh. Aku nggak suka. Iya, suka banget bakwan jagung. Makasih ya. Aku masih bisa beli tau. Hari-hari ya guys. Dilihat dulu itu warna apa? Perkedel jagung atau bakwan jagung? Perkedel mana yang jagung? Perkedel kan dari kemang kan beda. Aneh. Perkedel jagung. Hah? Perkedel jagung. Perkedel. Perkedel sama bakwan kan beda. Perkedel sih kayak mendiskriminasi banget ya. Tahu nih orang ya. Mana ini? Sama banget. Jam. Ih, udah showroom. Udah. Inang juga. Udah. Terus mau orang mana show? Rey, tunggu foto sama Kai. Kai, habis ini kita foto yuk. Hah? Tau gak orang lagi foto juga? Kai, nanti kita foto yuk. Apa, Rempeye? Bukan. Rempeye udah. Rengginang dari Laron sih. Iya, Rempeye dari Laron. Rengginang dari Berok? Iya. Tapi ada yang dari Laron apa ya? Enggak, amane. Iya. Orang pusing aja denger lo. Soalnya kayak mau tunggu. Soal volume. Apalagi dia tuh max gitu. Peye juga enggak dari Laron juga. Dari Laron. Dari kacang kayak toppingnya tuh Laron. Emang iya. Bukannya udang. Enggak semua orang bisa ilmu pengetahuan. Ada yang Laron. Ada yang udang. Ini ada Laron. Kalau udang tahu. Kalau udang enak tahu. Banget. Iya. Eh, tapi aku kalau lagi musim hujan tuh pernah larang di atas lampu. Ya, aku ada. Kenapa sih? Harus diomongin. Aduh, saya pusing guys, saya baru bangun. Maksudnya kayak kan bisa ini kan misalkan orang mau bisnis jualan tuh kayak siapin ember gitu di bawahnya. Nanti mati lampu dia jatuh kan? Iya. Nanti terbang kalau mati mati. Oh iya, dia kan kabur. Dia cari cahaya yang lain, cahaya yang lain. Cahaya yang panjang enggak? Kecuali pintu tutup dulu. Aku takut kalau Laron kalau masuk ke pintu kita bisa meninggal. Enggak tahu. Nanti dia mau. Enggak nanti kalau Laron masuk ke pintu keluarnya lewat sini. Tadi habis digibahin. Habis digibahin. Tapi positif kok bisa positif. Positif banget. Positif katanya tadi ganggu apa? Tukang kebun. Katanya. Enggak, aku pas ngeliat Kak Astrid di IG story kayak galak gitu. Emang galak sih. Emang sih tapi. Kamu sekarang galakin aja. Galak terus kayak itu padahal udah aku nobatkan teman terbaikku hari ini. Parah banget. Keren enggak sih aku? Bukan aku kan aku menemani kakak dari tadi. Parah banget. Aku juga minum di luar. Dia jalan-jalan. Dia kayak nari yang pintunya kunci kayak dia berusaha buka. Aneh banget. Si gabut emang tau dia. Gak bisa tau dia kalau gabut. Terus aku beli es krim. Makasih ya kak. Sampai rela nyetir jalan. Terus aku gak dibeliin, kita gak dibeliin es krim. Beli es krim buat diri sendiri sih. Gimana jawabnya? Apakah kita pernah saling kenal? Wah, itu ada apa Zoe dalamnya? Ini punya aku. Emang nggak ada lagi? Di situ nggak tuh? Yang dingin ya, bener uga. Manusia Afrik dah. Iya, hujan. Hujan. Dia aneh banget sih. Iya sih aneh banget. Afriknya udah to the bone sih kok katamu. Freak to the bone. Ini dari mana sih? Ini kan ini gratis. Ya. Udah adingin biar kita cerita. Ya apa? Buat kita. Iya. Sini. Oh, ngomongin aku di belakang ya? Iya. Udah maaf aku teman terbaik kakak hari ini baru sekarang. Ini baru sekarang. Bisikin aku ngomongin kamu. Aku kecewa sih. Yeah.
diangkat rambutnya. Diwas dari jidannya. Iya, jidan. Ya ampun. Lucu banget hari-hari Freana. Ya ampun. Ini kok ada minuman manis di sini, Kak? Ada minuman manis di sini, Kak? Jangan lupa suka yang manis-manis. Jangan lupa minum air yang asin. Minum Freana kan. Kenapa? Kalau dia ngerangkat asin ini tahu aja. Nih, kalau kamu gini ditampung. Nih, siangin deh. Iya, siangin aja deh. Ya, ini udah mendalami banget. Kamu kayak gini. Ini banget berarti asli. Itu kan kayak nama asli. Zizoy, Cishani. Hah? Iya, lagi showroom. Oh. Eh, tahu enggak sih? Popo, suaminya Popo jeng. Gendo. Ih. Enggak, aku enggak tahu yang dia gini. Suamiku. Tadi aku habis bobo, guys. Selama. Iya sih. Tahu setiap gerak-gerak. Aku kalau kita JKT capek, aku malam-malam share si live-nya Popo ke si Kristi. Ih, on stress. Iya, aneh banget. Iya, emang aneh banget tau dia. Iya, ini YouTube-nya dia, coba nonton YouTube-nya dia ada. Itu terus gini, tiba-tiba dia gini, belum di-pause. Belum di-pause yang dia ini, yang dia nempel-nempel rambut di mukanya. Tau gak? Kok gak ada yang tau sih? Coba dia doang yang ngikutin. Dari dulu enggak tuh. Dulu banget ya zaman. Masih ke connect kan? Aku masih. Hah? Iya. Apa? Yang benar? Ya aku. Sumpah. Zizi udah menggila. Kayaknya dia udah menggila deh, guys. Tapi ini lagi entar lagi itu. Begitu. Ngapain sih kamu? Eh, aku ini enggak on-cam ya. Kalau enggak aku udah masuk TikTok kalau tadi video aku gini. 12 jam dia edit. Gitu-gitu 12 jam. Menemani tidur, bangun tidur, ada Zizi. Ya ampun. Ini kan udah hambar kan rasanya? Karena udah mencair. Tetap manis kok.
Makasih. Makasih, Ci. Guys, emang ini. Iya. Oh iya. Apa? Ini. Suara sumpah Zizoy. Ada nih unat malunya. Aneh banget cuman ya. Tadi kan suara hewan, sapi saja. Zoy, Zoy. Tapi aku malu. Gugup. Kucing. Meong dong, meong. Bisa kucing aku. Meong. Bisa. Apa ya? Bunda. Suara Doraemon dong. Ya ampun. Ya ampunnya ampun. A I O E O A A A A A A A A coba suara Kak Ais dong, suara Kak Ais. Ya, hari-hari suara Kak Ais. Gak bisa aku. Ih, ampun. Suara buaya. Hai manis. Hai manis, udah makan belum? Kamu cantik, tapi sayang, udah makan belum? Hah? Apa sih? Gak nyambung. Gak nyambung. Kenapa sih? Hari-hari, hey, Kak Ais, penerbitnya. Aneh banget. Suara Karina dong, Karina. Karina Espa. Bisa Karina. Oh? Hah? Karina. Kak Astrid maksudnya. Kok Kak Karina? Karina Espa. Karina Mobile Legend.
Gitu. Suara Joko, Joko siapa? Joko siapa lah? Untuk melukis. Suara monyet. Ngomong terus, gerak terus. Iya emang. Dari tadi kan, kamu udah bobo belum hari ini? Belum. Gile. Bisa sih. Energinya gak bisa habis loh dia. Aku soalnya dibina, dia langsung mengisi full. Karena aku udah makan es krim, dia langsung moodnya bangun. Aku tadi udah ajak dia bobo, dia gak mau bobo. Terus tiba-tiba aku bangun ya, udah hilang. Tidur aja cuma berapa detik doang. Pun. Ah, ya, pas tadi. Oh iya. Iya kan? Bahkan kan tadi kita udah. Iya, kan tadi sebelum aku sebelum kamu itu udah ke sono. Kita bener-bener ke pintu ujung. Yang mana emang ada pintu? Iya, dia pasti nggak tahu di sini. Iya. Boleh. Ada apa? Iya, nggak usah kita makan ini. Ada apa? Hah? Enggak. Ada apa? Apa? Enggak. Apa enggak? Nggak mau cipu soalnya semalam tinggalin aku. Kamu? Kamu tinggalin aku. Aku beli es krim. Ya udah, kayaknya aku balas dendam. Oh gitu. Karena gimana ya jawabnya? Saya dapat dua-duanya. Gila ya. Keren enggak dia? Siapa? Yang nanya. Oh. Enggak ada. Itu sama kan. Oh iya. Apa pun siapa? Apa? Sangat nyambung, makan sama. Makan sama. Makan sama. Aku udah tanya apa maksud makan sama. Berantakan. Hah? Lupa, parah banget. Lupa, maksudnya apa sih? Lupa. Terus kakak sama Cishani bilang. Oh, yang di mobil kalau kita makan gitu. Yang makan. Dia tadi menjalankan tugasnya, duduk di sebelah lu. Oh, itu aku juga menjalankan. Tapi dia katanya, maaf ya kakak tidak peka, kata gitu. Enggak, yang waktu itu kita makan habis sia-sia dan iya kak, oh, yang waktu itu ya, kak iya, kita udah mikir sama ya samanya apa, kita, aku sampe ngatin makanya porsinya beda berantakan maksudnya tapi kita udah tahu tugasnya dia. Oh, apa emang? Kalau di samping. Hah? Apa? Jangan enggak apa sih? Kalau dia duduk di itu biasanya tadi dia juga gitu. Gimana? Ih, capek gak sih ngomong aku gak paham. Kan kalau misalkan lagi beli misalkan aku kan gak bisa ini iya. Dia ini, terus tadi dia juga kayak gitu. Tapi kayak, maaf ya kak, aku tidak buka. Gini-gini, gak sih aku terus. Aku bingung. Ada kewajiban kamu sebagai kalau kamu mau membeli apapun. Kayaknya semua cowok-cowok suka di sifat-sifat kayak kamu. Sifat apa? Salting. Salting ya. Ya. Hari kan, hari-hari. Maaf ya, maaf ya. Aku pilih suka. Suka. Ya aku hari-hari ngomong pasti nyambung ke suka-suka mulu masih. Tahu iya, maaf. Emang. Soalnya kayak aku tuh kayak udah pernah dengan aku kok. Kamu kan ada lagi kram. Dia tadi harus liatin suhu rambut merah. Oh. Suhu rambut merah, iya. Terus kebayang seperti Talia. Kalau cuci, iya. Kalau kramas lagi tren kali ya. Tapi dia show kan si Suho, tapi enggak kan Kavanka kan ini kan apa kemarin nunjukin keringetnya aja warnanya merah. Iya, gede. Tapi Suho show keringetan enggak merah? Keringet. Pasti kan udah satu lagu kali. Udah kan. Show satu lagu enggak sih? Iya. Cuma dia. Mungkin dia edit fotonya. Ya, oh, itu harus spray kali ya. Yang hilang. Enggak dicat beneran. Tahu dari mana sih? Si paling tahu deh. Kan aku suka catan gitu sama Suho. Spesial. Dia halunya udah level max gua. Rambut. Lagi ini paling capek. Mana?
Eh, dia gak jadi pergi kan? Orang baru bangun ya? Masa ditanya pilih suhu apa popo? Kamu pilih yang itu ya? Gimana yang jawabnya? Namanya siapa dia? Gimana yang jawabnya? Gimana aku bisa itu kan? Iya, itu dia namanya Rozi. Rozi Popo nama akun TikTok. Kok semua namanya Popo dah? Semua namanya Popo kenapa ya? Gimana yang jawabnya? Gimana aku bisa jawabnya dengan pertanyaan yang gak jelas? Katanya Zizai pengen banget ketemu dia apa benar? Benar atau benar-benar banget? Aku sampai liat yang dia ketemu itu yang tau gak yang dia turun dari motor jalan yang kecil dia kecil kayak mau tau gimana pengen banget ketemu kocak kamu tau nggak Popo kalau orang Chinese itu nenek nggak tau Popo ya maaf ya aku nggak Chinese tapi kan nggak canda kan jadi kenapa nggak apa-apa ada apa tidak kalau INTTKTS tau gak sih apa beli gimana jangan-jangan cici oh ini bukannya sudah aku hapus jawaban lampunya kena putih. Kaku. Eh, Rea, aku jokin kamu nih berjam-jam. Mana ada 20 menit lebay. Udah nih 3 menit lagi 30 menit. Emang iya? Sekarang jam berapa sih? 18.27. Emang udah mau ini? Habis ini aduh, sedih kamu sama si Zoe. Ngomongin gini. Takut. Ya kan gitu. Masa gini? Bukan. Bedakan antara setelah udah enggak penting. Aduh, masih kecil. Masih sih, katanya kamu jawabinnya enggak benar, kamu nganggurin. Iya emang. Iya kenapa? Kalau kata Popo? Iya nyata kali ini. Lucu banget sih. Kata ini. Iya, kamu makan sekarang baru mendarat. Nah, mana saya tahu, saya kan ikan. Zoe, kalau kamu siorum sendiri, kamu juga kayak gini? Enggak. Karena enggak ada temennya. Kayak gimana? Aku kalau siorum sendiri sangat serius. Oh gitu? Ya, aku bisa serius? Bisa. Kayak aku tanya soal kehidupan. Gaya banget, bocil. Kenapa ikan mandi? Mandinya angin. Kayak, ikan mandinya angin? Iya. Kalau kita mandi air, ikan mandi apa? Mandi angin. Hari-hari bersama si Zoe ya beginilah. Mau oh, usah sok. Pre sekarang joki SFIG saja. Nih Pre kamu mau jokin Pre. Eh aku udah 30 menit. Selamat, selamat. Dadah, dadah. Dadah ya guys ya. Aku baca live ranking sampai 12. Nomor 1 ada Kak Hani ya. Sayang Zi tumben nomor 1. Kok Hanif saya sih kemarin kayaknya beda namanya. Iya. Eh parah banget itu mah. Parah. Berarti ikan terbang sebelah kirinya ikan berenang. Iya betul. Karena kalau kita dalam air berenang dia dalam udara saya terbang. Jadi kebalikan. Jadi burung itu Pak Karina berenang di angin, berenang di udara. Oh dia bukan berenang kalau burung burung kan hidup di udara. Iya. Hah? Jadi dia terbang kan? Kecuali hiu. Burung berenang. Burung berenang. Iya. Hah? Ada burung berenang? Ada kak, ada. Ikan burung elang kalau mencari ikan di dalam air, elang kan makan ikan kan? Elang makan daging. Berbeda-beda siapa ya ikannya? Berbeda-beda siapa ya? Ikan peli burung pelikan.
Yang Dini mau enggak sih? Oh, iya yang pal ikan. Sama yang ini yang jeruk. Iya, iya itu. Itu juga dia kan makan ikan di air kayak enggak di laut. Tapi dia enggak sampai ke dalam kan? Enggak, tapi dia nyemplung dikit palanya. Iya, tapi enggak nyampe. Itu namanya berenang seuprit. Coba-coba. Burung keren ya? Bisa berenang, bisa terbang juga. Bisa ya? Gimana sih? Ikan bisa lihat air enggak? Refleksnya ya. Tapi kok ikan bisa lihat air enggak? Bisa lah. Hah? Nggak bisa karena aku nggak tahu sih, aku soalnya bukan ikan matanya. Tadi kamu barusan bilang mana saya tahu kak itu ikan. Mana saya tahu. Lagi baca juga. Abis itu kak Akbar Alsi muncul, kak Hibikun sayangnya lagi, thank you Azizi, sayang Azizi banget, thank you kak. Kak Rido 28 mention, bohong loh sering mention. Kak Jopa, Kak Utus kok kumben nomor 7. Mana nih? Kak Rik, ya keulang gara-gara tadi udah 30. Kak Riko Wildan, Kak Bodex, oh, thank Kak you. Oh, Kak Riko Wildan ada di situ. Oh iya, Kak. Pindah-pindah ya. Kak Kuku Bima. Hah? Thank you, Zi. Kuku Bima, energi. Kuku Bima, energi. Itu kan? Iya, kan? Kuku? Ada Kak Andriawan, Kak Depski dan Kak Helmi. Thank you. Ada Uma, Uma. Bye, thank you. Ada Uma, ada Uma. Bye bye bye. Zi, dengerin. 19 ada Kak Hanif sayang Korea. Pindah-pindah ya, Zi. Dia mah enggak usah temenin. Dadah. 18 ada Kak Hus. Thank you guys yang udah nonton showroom. Yang udah dengerin showroom. Ya ampun. Thank you. Nomor 13. Aku akan bacakan live ranking dari nomor 13 sampai 1. 13 ada Kecap Kencana. 12 ada Zara Kamila. 11 ada Nini. Tira Adi. Charge dulu dia. Nih. Charge 5 detik dia juga hidup lagi nanti. Bentar lagi. Fast charging emang ya. Nomor 11 Nini, makasih. Tiara Ade, makasih. Merlin, makasih. Call Me G, Oleng boleh enggak? Makasih Sang Skuter, makasih Vim J, sayang Shani Gracia. Makasih Sang Bukan Skuter, makasih Wadi Osinya Cigre doang kok. Makasih Kak Sid, makasih Ruin Buriri. Makasih Abis Tabi Alfa kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton showroom ya. Ini sepatu siapa ya? Tuh kan Zizoy udah bangun lagi tuh. Dia cuma kayak gitu doang istirahatnya dia. Bentar lagi juga ngajakin main game nih. Thank you guys, jaga kesehatan selalu ya. Dadah. Bye. Bye. Yeah. Bye all. Kemana kita?